turun di sini aja. Pak, bilang kiri, Pak. Hei, lah kan angkat. Pak, tadi saya bingung, tadi saya keluarin ke atas kok ngeganjel. Enak banget jadi Denny Cagur. Ada suara. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Tadi nanya, ini apa? Ya bom, bukan bomba ini Pak, tapi bomba ini. Nah. Yeah. Nah. Jadi mulut Bapak kayak orang habis ciuman maketek. Nah. Bapak juga kan tadi nanya, ya. Enggak boleh bergerak. Pak, mau izin bergerak sama sebentar, Pak. Enggak boleh. Nih, Bapak. Nah. Boleh merapikan, boleh memeriksa, tapi harus merapikan lagi dong, gak boleh semenang-menang jadi petugas. Oke, nah semuanya kan udah ada di mulutnya, siap? Ntar dulu saya tinggal play, nanti kamu langsung kunyah ya. 1, 2, 3, play! Iya! Terhormat, selamat datang di Kiong Air. We make people cry. Kita udah di pesawat ini. Ya. Pak, mau nanya Pak? Ya. Ini pesawat kok kursinya kenapa kayak warna? Namanya juga pesawat ekonomi Pak, jadi pesawatnya emang kayak gini. Dokter beli tiketnya harga berapaan sih? Ini ya, ya saya dapetnya tiket yang ini doang. Iya. Ini udah bolak-balik aja 4.500. Iya. Silakan Pak. Silakan Pak ya, dijelaskan. Jelaskan. Standar pengamanannya di pesawat ya. Ini. Ini adalah penerbangan tanpa asap rokok dan Anda bisa menikmati penerbangan kami. Tujuannya kemana Pak? Saya mau Losari. Dia ke Losari, saya ke Cirende, ini ke Medan. Losari? Ah, ini Medan, Pak. Lu satu grup kagak kompak amat. Enggak, Pak. Ya udah, gini aja. Bapak, Ibu ke Losari, Bapak Cirende dia ke Medan. Iya. Nanti Bapak turun aja pas Cirende lompat, ces. Ya. Pak, ya. Tapi ini pesawatnya enggak kayak pesawat yang kemarin saya naikin enggak, Pak? Kenapa emang? Yang kemarin saya naikin pesawatnya saya dioper di atas, Pak. Kayak Metro Mini. Berhenti, belakang. Ini gak masuk terminal weh, belakang. Udah final loncat semua pokok kapal atur lagi. Baik, ini adalah penerbangan kelas ekonomi ya Pak. Ya. Karena Bapak Ibu di dalam kelas ekonomi. Saya mau pindah boleh gak dokter, aku gak mau kelas ekonomi. Aku maunya kelas kakap aja ada gak? Itu mah petindu. Udah gak apa-apa, yang penting nyaman. Yaudah ini deh. Kelas ekonomi, pesawat kita 2 tingkat, tapi Bapak dan Ibu dilarang naik ke atas. Kenapa Pak? Karena lantai 2 khusus pakaian anak. Saya akan jelaskan cara memakai sabuk pengaman. Pak, ya? Boleh tanya, toiletnya sebelah mana Pak? Toiletnya di belakang Pak. Di belakang? Ya. Masa toiletnya nih Mbak tadi pas? Menan.
Menan. Tisu. Taris. China. Bu, apa-apa. Pak, masa di pesawat ada tikar asma? Emang gini. Cai tisu. Ini ngapal. Orang ngapal. Tisu. Iya. Tisu. Ini gini, Pak. Masa pesawat ada ini kan? Ini ada beda. Nah, siapa tuh? Coba. Ada copet, Pak! Aduh, gimana sih, Pak? Pesawat gimana? Ada asongan, ada dia. Ya. Ada yang orang copet lari. Ada tukang asongan, tukang mainan. Ada copet barusan lari. Maaf. Mau nanya, ya. Kalau ada copet kayak tadi, ya. Kaburnya kemana ya? Paling mutar. Ya. Semendaratnya aja, Bu. Biasanya mendaratnya pondok cabe, jatohnya aja udah. Sebentar, kamu juga copet ya? Bentar. Karena kamu udah mencuri hati aku. Iya! Yeah. Pak, saya mau tanya nih, kita pasang berdiri bayang-bayang aja, lu kenapa yang goyang sendiri? Itu, Pak, pesawatnya lagi kena awan. Yang ini udah lama nih. Oh, mana sih? Coba tukar yang lain. Takutnya, Pak, ya kan? Saya cobain dulu. Tadi gak enak. Ini jorok banget sih. Tisu. Ya. Ya, terima kasih. Mau dibagiin. Mas, yang ini masih pahit nih. Ini memang salah satu pelayanan kami di Keong Air untuk memperpuas pelanggan-pelanggan kami. Silakan duduk, Pak. Ya, ya, Ibu, baik. Itu maaf, itu pakainya bukan di bawah, Bu. Di mana? Di leher. Safety belt di leher, mati dong. Pak! Pak! Ya. Saya mau komplain. Kenapa? Ininya gede banget, ininya kecil. Gimana cara masukinnya, Pak? Emang begitu. Gak Pak. Bisa. Gua pakai rapi. Ya. Mas, teh manis anget dua. Di bawah nih, ada warteg, Pak. Di bawah ada warteg. Es jeruk, nggak pakai gula, ya. Ada warteg di bawah, Pak. Dokter, kalau liburan kayak gini gimana nyampainya sih? Udah nggak apa-apa, yang penting kita liburan. Maaf, sekali lagi saya harus jelaskan. Ya. Ini adalah penerbangan ekonomi, jadi nggak pakai AC. Kalau di atas kegerahan, kacanya buka aja. Nggak bisa, dong. Kita kesedot, dong, Pak. Baik, saya akan jelaskan. Ada pelampung Anda. Oh, pelampung. Kalau kita tiba-tiba harus mendaratkan pesawat ini di Empang, jadi Anda harus pakai ini ya, biar nggak kelelep. Untuk pengamanan pakai pelampung, Pak. Ya. Kalau jatuhnya di laut, kalau jatuh di gunung. Nah, kalau Anda jatuh di gunung, Anda bisa menggunakan ini, payung. Ini boleh jadi, sekarang. Anda bisa terjun payung. Iya. Pak, terjun payung. Pak, kembali, Pak. Oh, ini makainya gini berarti. Pegangannya gini. Payungnya membalik nih, Pak. Oh. Kan nggak boleh pakai payung di ruangan, tahu Pak Mali? Enggak, nggak apa-apa. Kata nenek saya gitu dulu. Lo orang dulu, lo. Nih, ayo Sita. Aku udah benerin buat kamu. Hai. Pak, ya? Ini kenapa saya jadi kayak... Ini buat keamanan Anda, Ibu. Silakan. Aman dari mana? Perasaan libur aja diribet amat. Silakan duduk, Bapak. Silakan duduk kembali. Ya. Nanti pas lagi penerbangan. Ini anak RT mana, Pak? Emang kan ini pesawat? Copet! Copet lagi, copet! Ada copet! Itu orang yang pakai jaket tuh copet tuh! Gue bukan! Bukan, kamu enggak. Kamu oh, iya, bukan copet, kamu bukan copet dompet, kamu copet hati. Yeah. Halo! Pak, ini pesawat nembusnya ke kampung, Pak. Komplek. Enggak, ini emang gini nih. Gua kasih tahu nih ya.
ini pesawat. Nah, di sini di ujung ini ada kampung ya. Ininya ada kampung. Ya. Makanya ada copet, ada orang barantem. Saya baru loh, Pak. Ya. Lama-lama ada orang gila masuk nih, Pak. Ya, sini, namanya Pak. Juga penerbangan untuk masyarakat. Jadi masyarakat bebas lewat sini, Pak, apapun pekerjaannya. Pokoknya ada gang di ujung sana, Pak. Ada, Pak. Karena kampung. Karena kan nembusnya tebet sama jembatan hitam. Jembatan hitam. Dok, ini gimana sih? Silakan Pak, jelasin lagi, Pak. Ini, aduh, kenapa? Kamu ngapain dipakai? Kenapa sih? Udah, keluarin dulu, keluarin. Kenapa? Kalau tadi, saya bingung. Tadi saya keluarin ke atas, kok ngeganjel. Enak banget jadi dicagur. Ada suara apaan tuh? Pak, saya ya. Mau ke toilet ya, Pak ya. Kalau di sini nggak ada toilet, Pak. Jadi Bapak kalau mau buang hadas kecil maupun hadas besar, ya. Bapak tinggal buka jendelanya dan silakan keluar. Itu ngapret kemana-mana. Ya. Terus fasilitas lainnya apa aja, Pak, di sini, ya, Pak? Ya, kita akan memberikan makan siang dan makan malam. Oke. Okay. Makan siangnya prasmanan. Emang flight-nya berapa lama, Pak? Tahu lah, Mama. Orang makan malam. Losari doang. 12 jam 20 menit, Bu. Karena kita dari Jakarta, Baghdad, baru balik sini, Losari. Oh, lewat Baghdad. Kalau saya, Pak, kalau ya. Aku rela lama berjam-jam, asal aku tahu kalau aku sedang berada di jalan menuju ke hati kamu. Oke, oh, silakan. Ibu silakan duduk. Saya akan silakan pakai dulu kalau mau. Oh iya, geseran dong, geseran. Copet. Oh bukan, itu orang yang tadi ya? Dokter, ini fasilitasnya aneh banget sih. Aneh deh. Safety belt-nya nggak bener, disuruh pakai pelampung kayak rompe A. Kita udah naik. Masa? Emang Bapak tujuannya kemana, Pak? Saya di Blok M, Mak. Kalau udah nyampe pasar Blok M, bangunin, Mbak ya. Ya udah deh, dipakai aja deh biar aman deh dari awal. Oh ini pintu kokpitnya nih. Kenapa banyak semutnya yang di payung? Kenapa banyak semut? Karena kamu muka kamu terlalu manis. Ini mana sih? Lama banget. Dok, kenapa gak ada siapa-siapa yang lade? Gak ada pengumuman kalau ada. Kalau udah nyampe kita ketok aja atas, bilang kiri. Dengerin deh. Dengerin deh. Di kokpit. Ada suara aneh di kokpit. B.